di channel Andika Haryadi. Sekarang lagi di Desapa Rest Area di daerah daerah Ngantang. Rest area atau rumah makan. Baru sampai dari pintu masuk tadi sekitar 200 meteran masuknya dari jalan raya. Tempatnya kayak gini, ada gazebo-gazebo kayak gini. Oke, coba kita lihat menunya. Atau enggak kita jalan-jalan ke sana aja dulu ya. Tempatnya luas ini parkirannya. Ada bambu kuning. Jadi ini lokasinya ada di antara Malang dan Kediri ya. Di jalan kelok-kelok itu di Ngantang. Kalau kalian ke arah Kediri atau ke Malang sebaliknya pasti lewat jalan ini. Kalau lewat daerah Batu, di sebelah kiri jalan. Ini hutan pinus ya. Kita coba. Ini lagi sepi. Jam 5 sore. Emang bukan jamnya makan sih. Jadi sepi ya. Oh, sini bisa foto-foto. Tempatnya outdoor gini. Kalau malam gelap atau terang ya, nggak tahu ya. Oke. Ini kayaknya udah lama ya ada ya, tapi saya baru pertama kali saya ke sini. Ini bangunan-bangunannya udah kayak udah nggak kepake. Lewat ndiret. Ono dalane ya. Intinya di sini cari makan. Cuma oh ini ada orang dari sawah. Lihat gini ya. Udah lama tapi kok agak sepi ini. Kalau bengi kalau malam horor apa. Oke, kita ada playgroundnya. Atau mungkin kalau jam makan rame ya. Kalau dari depan sih kayak bagus gitu, dalamnya sepi. Oke, kita pesan makanannya aja dulu. Apa yang menu, Mas? Oke. Oke, ini menunya di Desapa. Sate kambing, nasi liwet. Nasi liwet untuk 4 porsi. Ikan bakar bumbu alas, sop patin,
gurame goreng 60.000, gurame asam manis 80.000. Aku rawon nih. Kita coba pesen rawon. Oh, ada internasional menunya juga. Ini ada sabu-sabu ini. Makanan ala Jepang. Spaghetti, pizza, makanan internasionalnya. Es buah pelangi. Es tarik cincau, es mana lagi? Ini aneka macam jusnya. Ngopi dulu bos, pesen kopi ya sore-sore. Pesen kopi ini gelasnya unik, gelas jadul. Tempat orang sehat. Mineral untuk orang yang sakit-sakit. Ini lepeknya juga unik. Ini lepek seng. Iya teh. Lepek sing. Lepek sing seng. Jagongan dek barongan ya ini. Jagongan dek barongan. Tapi enak, adem. Kalau kesini agak siang itu mungkin adem gak sih, kalau jam segini ya redup-redupnya. Jadi pesennya di sana itu ada toilet, masih ada jalan lagi ke sana, nggak tahu nanti lihat aja habis makan. Kita tunggu makanan nih. Oh, udah datang makanannya. Oh, tadi pesen rawon. Ini bebek goreng lalapan, nasi padang. Ini nasi padang. Ini tempatnya di daun kelapa. Kok daun kelapa? Daun pisang. Enak sambelnya? Sambelnya kembut-kembut. Beli kembut-kembut. Kita coba rawon nih. Ada tempenya sama telur asin. Dagingnya gede-gede nih ya. Kita coba. Empuk. Sip, rawon nih. Ini kok. Ini yang bebek mas. Iya, ini yang ayam. Mau apa sih? Ya. Oke, ya. Dia sama-sama. Kan ini ayam. Ayam. Teman saya pesen ayam. Lumayan. Gede. Makan nasi. Nasi banyak ya. Nasi porsinya banyak. Rawon mek kopi cocok wis. Oke. Makan dulu. Jadi kalau dari arah Malang, dari sana ke arah Kediri, ke sana sebaliknya. Nah, restonya ada di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Nah, ada bangunan pohon ini. Oke, habis makan bertiga tadi habis 120-an. Jadi tempatnya kayak gini ya. Kalian kalau dari arah Malang ke Kediri atau sebaliknya cari makan, bisa mampir di Desapa ini. Makanannya enak, recommended kalau makanannya.
Oke. Sekian video dari Desa Apa di Ngantang. Terima kasih udah yang nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.